Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para petani paneli dimanapun berada. Berjumpa kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan melakukan eksperimen kembali dalam menanam paneli. Pada video kali ini yang akan saya lakukan, saya akan membandingkan dalam menanam paneli yang ukurannya 1 meter dengan bibit atau batang paneli yang ukurannya hanya 4 ruas saja. Nah, di antara kedua bibit paneli tersebut, manakah yang akan lebih cepat tumbuh? Nah, ini bibit panelinya atau batang paneli yang akan saya tanam kali ini. Ini batang panelinya hanya 4 ruas saja. 1, 2, 3, 4. Hanya 4 ruas saja. Nah, ini yang akan saya tanam. Dan yang kedua, bibit paneli yang kedua yaitu yang ini, teman-teman. Ini bibit panelinya yang akan saya tanam. Ini panjangnya sekitar ada 1 meter. Tapi ukuran batangnya itu sangat kecil, bisa terlihat. Nah, seperti ini sangat kecil sekali. Dibandingkan dengan kelingking saya juga, lebih besar kelingking saya. Dan kita akan coba dengan menanam bibit paneli yang ukurannya 1 meter dan ukuran batangnya kecil seperti ini dengan bibit paneli yang ukurannya agak besar, ukuran batangnya agak besar tapi panjang bibitnya hanya 4 ruas saja. Nah, dari kedua bibit paneli ini pasti akan ada perbedaannya, teman-teman. Nah, dari percobaan kali ini nantinya akan tahu dengan menanam bibit paneli yang hanya panjangnya 4 ruas seperti ini akan seperti apa pertumbuhannya. Nanti kita akan tahu dari praktek atau eksperimen kali ini. Dengan menanam paneli yang ukuran panjang seperti ini 1 meter dan ukuran batangnya kecil, akan seperti apa pertumbuhannya nanti kita akan tahu juga. Jadi tujuan saya yaitu dalam video ini untuk mengetahui, kita sama-sama belajar di sini supaya kita tahu ketika kita menanam bibit paneli yang ukuran panjangnya 1 meter dan ukuran batangnya kecil seperti ini akan seperti apa pertumbuhannya. Nah, dan jika kita menanam batang paneli yang panjangnya hanya 4 ruas saja tapi ukurannya agak besar, nanti pertumbuhannya akan seperti apa? Nah, nanti kita akan tahu bersama. Nah, jadi itu poinnya yang akan kita bahas kali ini. Oke, semuanya, untuk lebih mengefektifkan waktu, langsung saja kita akan tanam bibit paneli ini. Dan kali ini saya akan menanamnya tetap di polybag ya, teman-teman. Dan nantinya ketika sudah tumbuh pun, bibit paneli tersebut bisa kita pindahkan ke polybag yang lebih besar, atau kita bisa grounding, kita bisa tanam langsung di lahan atau di kebun. Oke semuanya, langsung saja kita akan tanam bibit panelinya. Oke semuanya, nah sebelum saya menanam bibit panelinya, saya akan menyiapkan dulu media tanamnya. Nah, dan yang ini media tanam yang akan saya gunakan seperti ini, teman-teman. Ini adalah campuran dari sekam dan juga tanah. Jadi biasanya menanam paneli itu dengan menggunakan kompos dan juga dedaunan-dedaunan yang sudah lapuk, menggunakan musa, menggunakan sabut kelapa dan juga bahan-bahan yang lainnya. Tetapi pada kali ini yang akan saya gunakan yaitu hanya menggunakan sekam dan juga tanah. Nah, campurannya hanya dua jenis itu saja seperti ini. Dan dengan menggunakan media tanam seperti ini, apakah akan bagus atau tidak, nanti kita akan ketahui juga dengan melakukan praktek ini atau eksperimen ini. Sekarang saya akan masukkan dulu media tanamnya ke polybag. Hanya setengah polybag saja, teman-teman. Kita akan isi setengahnya dulu. Nah, ini baru satu,
dan polybag satunya lagi saya akan isi juga, karena kita akan menanam 2 bibit vanili. Jadi yang harus kita siapkan 2 polybag juga. Nah, ini sudah cukup. 2 polybagnya sudah saya isi media tanam. Sekarang kita akan siapkan juga tiang untuk rambatan panelinya. Nah, tiang rambatan panelinya sudah saya siapkan. Ini sudah saya tancapkan ke polybag. Sekarang kita akan tanam bibit panelinya, teman-teman. Nah, yang pertama yang akan saya tanam yaitu bibit paneli yang ukurannya 4 ruas. Panjangnya hanya 4 ruas saja seperti ini. Saya akan masukkan ke polybag dan kita akan ikat dulu supaya bibit paneli ini bisa menempel di tiang rambatannya. Nah, sudah saya ikat seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan lagi media tanamnya. Nah, yang ini sudah saya tanam. Kemudian yang kedua kita akan tanam juga. Nah, bibit paneli yang ini ukurannya tadi 1 meter dan ukuran batangnya kecil seperti ini, teman-teman. Kita akan masukkan juga ke polybag, kita akan tanam. Kemudian kita ikat dulu batangnya. Kita ikat dulu. Kalau bibit panelnya panjang, kita harus mengikatnya dari bagian atas dulu supaya bibit panelnya bisa menempel pada tiangnya dan supaya lebih mudah dalam menanamnya. Nah, bibit panelinya sudah saya ikat dan kita akan tambahkan lagi media tanamnya. Nah, kedua bibit paneli ini sudah saya tanam seperti ini, teman-teman. Dan bibit paneli ini sekarang kita akan simpan dulu, kita akan taruh dulu di tempat yang agak teduh sampai bibit paneli ini bisa tumbuh. Sekarang kita akan beri tanggal pada setiap polybagnya, teman-teman, supaya kita tahu nantinya berapa lama bibit paneli ini bisa tumbuh. Sekarang bibit panelinya saya simpan dulu di tempat yang agak teduh, teman-teman, sampai bibit paneli ini bisa tumbuh. Nah, walaupun di tempat ini agak teduh, tetapi sinar mataharinya tetap masuk
sekitar 30-40% saja. Nah, untuk penyiramannya kita kasih air secukupnya saja, jangan terlalu basah, cukup lembab saja. Oke semuanya, barusan bibit vanilinya sudah saya tanam. Kita tinggal tunggu saja sampai bibit vanili tersebut bisa tumbuh. Dan tadi sudah saya beri tanggal juga, tujuannya supaya kita tahu berapa lama nanti bibit vanili tersebut bisa tumbuh. Oke semuanya, mungkin untuk eksperimen kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan nanti untuk hasilnya tidak sekarang, saya akan menunggu dulu bibit vanili tersebut tumbuh. Dan nanti saya akan update, saya akan beritahu hasilnya di video selanjutnya. Oke semuanya, mungkin untuk kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat mencoba. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.